marginal. Nah, kegiatannya tadi ngapain aja nih? Tadi kan udah kita ngobrol-ngobrol nih. Apa aja sekarang nih marginal dan dari bobnya? Kegiatan nih? Ya. Teman-teman sebenarnya sih lagi nyiapin. Kemarin sebenarnya mau ngeluarin album yang apa temanya tentang pemilu sebenarnya. Tapi karena Mike ada tugas di Eropa jadi kita tunda. Tapi sekarang lagi support teman-teman kerusakan bikin album akustik. Terus juga lagi garap bareng sama Mata Badan. Oh gitu. Jadi berarti ada kegiatan emang buat support teman-teman ya? Iya, karena juga yang kita punya di sana studio kecil ya kan, studio-studioan. Bagaimana bisa diakses buat teman-teman? Kan banyak teman-teman kesulitan ya, apalagi teman-teman pengamen gitu. Musisi-musisi di jalanan yang punya karya keren-keren. Kita bilang ya udah ayo garap aja di Taring Babi udah. Enggak ada duit-duitan dah. Yang penting karya kalian harus jadi. Harus jadi, harus ada. Iya, karena karya itu legacy gitu. Buat nanti ke depannya anak cucu kita. Iya. Apalagi teman-teman di jalanan kan banyak karya-karya yang menyuarakan soal soal untuk karyanya, keadilan, iya, mau gitu, mana hidup nih, di jalanan apa gitu. Karena pesannya bagus-bagus. Thank you ya. Hormat.